adalah Citroën EC4, mobil listrik dari Prancis. Nah, dari luar aja bentuknya udah kelihatan unik ya. Jadi, dia SUV, tapi yang bagian belakangnya itu pendek, atau biasa disebut SUV kekupe-kupean. Nah, tapi selain bagian luarnya, mobil Prancis gini biasanya punya banyak hal-hal unik lainnya. Apa aja? Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Citroën EC4. Satu, apa itu EC4? Oke, karena Citroën baru banget masuk Indonesia lagi, pasti masih banyak yang bingung ya sama line up barunya. So, EC4 itu apaan? Nah, meskipun di Indonesia baru ada 3 mobil, tapi di Eropa sana line up Citroën ada banyak ya. Dari yang kecil ada C3, terus ada C3 Aircross, ada C4 dan EC4, C4X dan EC4X, C5 Aircross, dan yang paling besar ada C5X. Nah, C4 dan versi elektriknya atau Citroën nyebutnya 100% elektrik, si EC4 ini masuk ke kelas compact hatchback ya. Dan C4 ini udah masuk generasi ketiga, tapi EC4 si varian 100% elektriknya baru ada di yang generasi ketiganya ini. Terus siapa lawannya? Di tempat asalnya Eropa sana, sebenarnya ada cukup banyak sih ya. Ada VW ID.3, Renault Megane E-Tech, atau saudara seplatformnya sendiri ya, Peugeot E2008. Di Indonesia, berhubung pilihan mobil listrik masih sedikit, so bisalah ketemu sama setiap mobil listrik yang harganya 700 jutaan sampai 1 miliaran. Dari MG4 EV, Nissan Leaf, Hyundai Kona Electric, Ioniq 5, dan Toyota BZ4X, gitu-gitulah ya. 2. Varian dan warna. Citroën EC4 di Indonesia cuma tersedia dalam satu variannya. Harganya bisa kalian cek di e-quotation website-nya Citroën Indonesia. Pilihan warnanya ada 7 ya. Putih, silver, abu-abu, hitam, orange, merah, dan biru muda ini yang jadi signature-nya EC4. 3. Mobil listrik. Nah, meskipun di Eropa, C4 ini ada beberapa pilihan mesin bensin atau diesel, yang masuk Indonesia itu EC4 ya, alias versi full elektriknya. Full elektrik artinya nggak ada mesin bensin ya, di bawah kap depan sini. Yang kalian lihat ini tumpukan dari modul-modul kelistrikannya, DC-to-DC converter, inverter, motornya, dan di sekitarannya ya komponen biasa lah, kayak fuse, aki, wiper, dan lain-lain ya. Motor listriknya bertenaga 136 HP, so kurang lebih mirip sama mobil 1800cc lah ya. Tapi torsinya 260 Nm. Cukup besar nih ya, mirip mobil bermesin bensin 1500cc turbo atau 1600cc turbo gitu. Tapi enaknya, motor listrik ini responnya instan ya. So, begitu dibejek, torsi maksimal itu bisa langsung tercapai dari awal. Tentunya nggak ada transmisi multiple gear kayak di mobil bermesin bensin ya. Adanya reduction gear 1 gigi ya, buat ngepasin rasio motor listrik ke putaran rodanya. Sini soalnya range kerja dan torsi motor listrik itu jauh lebih lebar dibanding mesin bakar ya. So, mau itu nanjak yang terjal banget atau jalan kenceng 150 km per jam, nggak masalah, cukup perlu 1 gigi aja. Tentunya tetap ada buat masukin giginya ya. Sama kayak di EC5 Aircross ya, pakai model e-toggle kayak gini. Buat pindahin giginya kita injak pedal remnya dulu. Kalau dari P kita turunin tuasnya sedikit, nanti dia bakal masuk ke N alias netral. Dari N kalau kita turunin sedikit lagi, dia bakal masuk ke D buat jalan. Dari D kalau didorong ke atas sedikit, nanti dia bakal masuk ke N. Dan dorong sedikit lagi ke atas, dia bakal masuk ke R. Bisa juga nih ya, kita tarik ke bawah yang jauh buat langsung masuk ke D, atau dorong ke atas yang jauh buat langsung masuk ke R. Dan kalau udah mau parkir, tinggal kita klik yang P ini. Dan dari P ini bisa langsung kita masukin D atau R juga ya. Nah, ada tombol B nih ya buat aktifin regenerative braking. Buat yang belum tahu, regenerative braking ini kalau kita lepas pedal gasnya, motor listriknya bakal kayak berkebalikan fungsi jadi generator yang bakal memelankan laju mobilnya kayak ngerem gitu ya. Dan karena dilakuin sama motor generatornya, jadinya energi kinetik yang dihasilin dari memelankan laju mobilnya itu nggak terbuang sia-sia kayak rem biasa. Ini memelankan laju mobil sekaligus sedikit ngisi baterai mobilnya ya. Ada 3 mode berkendara nih yang bisa dipilih pakai tombol di sini. Ada Eco, Normal, dan Sport. Dan beda banget sama di mobil bermesin bakar, yang mode berkendaranya kadang kurang kerasa efeknya ya. Di mobil listrik kayak EC4 gini, langsung kerasa banget ya, feel beda tiap modenya. Di Eco kayak lebih ditahan supaya memprioritaskan konsumsi energi, sedangkan di Sport, respons tarikannya bener-bener instan ya. Nah, meskipun cuma dapat kesempatan sebentar, tapi kita sempat cobain performanya nih ya. Akselerasinya 0-100 km per jam diraih di bawah 10 detik ya.
9,7 detik tepatnya. Not bad lah. Tapi emang paling enak ya rasa tarikan instannya itu tiap kali dibejak. Baterainya gimana? Posisinya dia cukup unik nih ya. Kepisah di bawah jok belakang dan di bawah jok depan. Jadi nggak ngebuat lantai penumpang belakangnya berlebihan tinggi kayak mobil listrik biasanya. Oke lah ya. Jenis baterainya lithium ion dan kapasitasnya 50 kWh. Dan klaimnya ini bisa ngasih jarak tempuh dari baterai full sampai ke habis sejauh 350 km. Oke lah, Jakarta-Bandung masih bisa bolak-balik gitu ya. Charge baterainya gimana? Posisinya ada di belakang kiri sini nih. Nah, meskipun unit yang kita video ini nih, port charge-nya pakai jenis Type 1 buat yang AC charging dan CHAdeMO buat yang DC charging, Citroen Indonesia bilang itu karena unit yang dibawa ini sampel ya buat diekspor ke Jepang. Nah, unit yang bakal dijual di sini nanti itu bakal pakai port Type 2 buat AC charging ya dan CCS buat DC charging-nya. Ya, kayak mayoritas mobil listrik yang dijual di sini lah ya. Nah, buat yang belum tahu, AC charging ini listrik yang ada di rumah kita misalnya. Jadi kalau kita pakai kabel charger bawaan mobilnya misalnya dan colok ke colokan listrik rumah, nah itu AC charging ya. Seberapa cepat charging ya tergantung daya charging di rumahnya. Kalau pakai charger portable tadi misalnya yang dayanya 3 kW ya, itu butuh minimal 15 jam buat ngisi baterainya dari kosong sampai full. Tapi tentunya rumah kita minimal listriknya harus di atas itu ya, alias minimal 5500 volt ampere. Kalau pakai AC charger yang kenceng kayak wall charger gitu misalnya, atau charger yang biasa ada di tempat umum dengan daya 7 kW, nah waktu chargingnya sekitar 7,5 jam buat dari 0 sampai full. Dan EC4 ini juga bisa nerima daya DC sampai 100 kW ya. Ini misalnya ada di beberapa SPKLU PLN tuh. Buat yang belum tahu, ini kita pakai aplikasi SPKLU ya buat bisa pakainya. Dan kalau dapat yang 100 kW chargernya, fast DC charging ini cuma butuh 30 menit aja buat charge baterainya dari 0 sampai 80%. Asik ya. Biaya charge-nya kalau kita charge di rumah yang harga listriknya Rp1.700 per kWh-nya, kira-kira dari kosong sampai full butuh sekitar Rp98.000. Sedangkan kalau charge pakai SPKLU PLN butuh sekitar Rp150.000. Termasuk murah lah ya dibanding mobil bensin serupa yang isi full bisa sekitar Rp500.000-an ya kan? 4. Exterior hatchback tinggi. So, dari generasi pertamanya, C4 selalu berbentuk hatchback ya, kecuali beberapa versi khususnya, misalnya yang ada nama sedannya di belakangnya, yaitu sedan berarti. Nah, di generasi barunya ini, formatnya agak berubah ya. Citroen bilang mereka tetap mempertahankan kepraktisan hatchbacknya, tapi supaya bagasinya lebih besar, jadi ngambil inspirasi dari bentuk belakangnya ala liftback, punya C4 Coupe tahun 2004 dulu ya, dan model overallnya dibuat lebih tinggi ala SUV gitu. So, Citroen gak ngomong ini adalah SUV Coupe ya, dan kalau kalian lihat langsung, emang dia lebih mirip sedan atau liftback yang ditinggiin gitu sih ya dibanding SUV ke coupe-coupean. Oke lah ya. Oke, depannya pakai bahasa desain yang juga dipakai mayoritas Citroen C sekarang ya, yang dimulai sama si Experience Concept tahun 2016 dulu. Lihat sebentar pasti langsung tau lah, oh itu Citroen. Dari emblem chevron chrome-nya itu memanjang langsung ke bagian lampu di arelnya yang kebelah dua itu ya. Nah, lampu yang bagian bawah itu housing lampu utama dan lampu jauhnya juga ya. Ada tulisan Citroen LED Vision-nya tuh, dan ini set full LED ya. Grill radiator yang kepecah dua atas dan bawah ini juga unik ya. Dia pakai aksen miring-miring gitu yang jadi kayak perpanjangan dari logo Citroen yang di atas. Atau kalau kata Citroen ini pakai pattern macro chevron. Dan bumper bawahnya dapat panel hitam ala kayak SUV-an. Dan yang unik, panel yang ngitarin fog lamp-nya itu dikasih warna biru ya. Detail lampu depannya ada diarel LED yang ngikutin garis grillnya, lampu kecil LED dari diarel yang diredupin, lampu besarnya LED 2 bilah yang di atas, lampu jauhnya bilah yang di bawah, fog lamp-nya LED, dan lampu seinnya juga LED ya. Ada cornering light juga, atau Citroen nyebutnya static cornering function. Ini bakal nyalain fog lamp ke kiri kalau kita belokin bannya ke kiri, dan nyalain fog lamp kanan kalau kita belokin bannya ke kanan. Dan kalau kita nyalain lampu sein ke kiri, fog lamp kirinya juga nyala ya. Begitu juga kalau nyalain lampu sein ke kanan, fog lamp kanannya bakal nyala. Nice! Nah, sampingnya bagian yang kelihatan paling uniknya ya. Jadi, kalau lihat bagian kacanya yang memanjang sampai kaca di pilar C itu dan garis atap slopingnya, Citroen bilang bagian ini terinspirasi dari Citroen GS zaman dulu ya. Dan karena pilar A plus bagian paling belakangnya dihitamin, jadi atapnya emang kelihatan lebih mengambang gitu ya. Pilar B-nya dilapisin panel piano black nih, dan spionnya pun dibuat warna hitam ya. Lekukan di pintu depannya juga cakep ya, tegas banget. Dan ada emblem E nih, buat ngasih tahu C4 yang ini model yang elektrik ya. Velgnya yang masuk sini model yang 18 inci ya, four spokes yang modelnya UU kayak gitu ya, dual tone nih, dan bannya 19560R18 nya itu pakai Michelin e-Primacy ya, alias yang prioritasin kenyamanan sekaligus efisiensi mobil listrik ya, mantap. Dan nerusin panel hitam dari depan, di bagian bawah pintunya ada model ala-ala airbumnya Citroen nih, dengan panel biru gini.
Belakangnya, nah banyak komponen uniknya juga nih. Jendelanya dibuat jadi two piece kayak gini ya, yang kepisah sama spoilernya itu. Lampunya pun model garis utamanya dibuat kayak di area yang di depan ya. Dan disambungin sama panel hitam gloss gede banget gini nih. Nah, karena panel hitam di bawahnya itu tinggi banget, plus ada slat vertikal di kiri kanan tengah situ ya, emang jadi kayak ngasih kesan yang lebih jangkung dan tinggi sih dari belakang sini ya. Plus di paling bawahnya juga ada panel hitam gloss yang jadi housing fog lamp belakangnya. Dan antenanya pakai model yang long pole gini ya. Detail lampu belakang ada diarela juga nih, LED juga, lampu remnya halogen dengan high mount stop lamp LED, lampu sein dan lampu mundurnya halogen, dan ada fog lamp halogen di bawah tengah. Lima, interior unik. Selain luarnya, dalamnya EC4 ini juga kelihatan unik sih. Mirip lah kayak lineup-lineup Citroen C-Series lainnya yang bentuk kiri dan kanannya kayak gak simetris gitu ya. Terutama karena frame head unit 10 incinya itu yang sisi kirinya miring tapi kanannya tegak ya. Bahan dashboard yang paling depan sini soft touch ya. Sedangkan di ventilasi AC-nya yang pinggir dan tengah-tengah sama-sama ada kombinasi piano black dan ala-ala metalnya ini ya. Konsol tengahnya juga cenderung clean ya, piano black ini dengan tuas transmisi e-toggle minimalisnya itu. Setirnya juga unik ya, atas dan bawahnya dibuat flat kayak gini. Dan spokes bagian bawahnya yang piano black itu lebar banget ya. Tentunya lingkarnya dilapis kulit. Pintunya selain lekukannya yang unik juga, yang paling atasnya ada bahan soft touch-nya ya. Nice! Yang di tengah panelnya unik tuh ya, warna biru-biru bergaris gitu. Dan belakangnya ada lapis kulitnya, dan yang di sandaran tangan juga dapat lapis kulit lagi. Sedangkan yang pintu belakang bedanya di atasnya nggak ada bahan soft touch-nya ya. Sisanya sama. Ada panoramic sunroof nih ya. Asik ya, di mobil compact ini jadi berasa lega banget atap kaca gede gini. Apalagi pilar dan plafonnya pakai warna terang juga. Nah, sentuhan yang kita suka lagi, storage depannya sini. Jadi, di paling bawah sini adalah laci biasa gini ya, yang sekaligus jadi tempat fuse dan buat deaktivasi airbag penumpang depan. Di atasnya ada laci lagi tuh, dan ini enak ya, model lacinya rata gitu. Jadi kita bisa naruh barang-barang yang gak bakal berantakan di sini. Nah, yang paling unik di atasnya nih. Nih, kalau dipencet bakal keluar kayak gini. Apaan tuh? Jadi, ini disebut Citroen Smart Pad Support. Fungsinya buat jadi dudukan tablet ya. Jadi nanti kita dikasih casing tablet atau iPad kayak gini. Nah, ini bisa tinggal kita taruh di sini aja dan tablet kita jadi duduk manis. Dan ini solid banget ya di dashboard gini. Enak nih ya, bisa buat nonton film atau apalah. Dan kalau mau dicabut juga tinggal cetekin belakangnya dan ditarik lagi aja. Terus masukin lagi deh. Asik ya. Dan satu bagian lagi, meskipun di unit yang kita videoin ini nggak ada ya, tapi isi EC4 yang kita cobain di Perancis langsung di konsol tengahnya ada yang bisa dibuka tutup kayak gini nih. Mungkin buat umpetin beberapa barang kecil kali ya. Lanjut, joknya, jok depannya sama kayak yang dipakai C5 Aircross nih, yang disebut Citroen Advanced Comfort Seat. Ini jok yang dibuat dengan inti busa berkepadatan tinggi ya, yang ada tambahan lapisan extra foam 15mm di atasnya. Dan ini bukan cuma kelihatan empuk ya, tapi dia emang empuk beneran. Dan supportnya juga masih berasa, jadi nggak kayak jok asal empuk-empuk mobil jadul gitu ya. Nice, jok belakangnya emang nggak se-extreme C5 Aircross yang sampai dibuat 3 bagian terpisah. Tapi tetap pakai konsep Advanced Comfort Seat yang kelihatan empuk dan emang empuk kalau didudukin. Dan ini pun pakai motif kulit yang sama kayak di depan ya, yang jahitan putihnya unik plus ada bahan kain abu-abu yang membentang panjang horizontal. Oke, detail lain di dalam, EC4-nya ada beberapa titik ambient light warna putih ya, kayak di cup holder depan dan di konsol tengah paling bawah. Meskipun emang nggak terang-terang banget, tapi dari head unitnya kita bisa set nih mau dimati nyalain atau diterang gelapin ya. Dan kalau kita buka pintu, di kolong depan ada lampu kuning yang cukup terang nih ya, not bad. Backlight, tombol termasuk oke komplit ya. Semua kontrol jendela full, ada backlightnya, kontrol di setir, kontrol di kanan dashboard, USB port depan dan belakang, bahkan kontrol yang ngumpet di jok driver ini pun ada backlightnya. Dan yang buat kontrol sunroof ini juga ada. Nice ya, sun visornya yang kiri dan kanan sama-sama ada card holder dan kaca bisa ditutup buka, dan bahkan masing-masing ada dua lampu LED tuh. Mantap. Pegangan tangan plafon di depan, selain di sisi penumpang depan ada juga di sisi driver, dan di belakang kiri kanan sama-sama tanpa gantungan baju ya. Lampu kabin di depan ada 3 nih LED semua, dan di belakang ada 3 lagi LED gini. Tapi gimana rasa duduknya? Oke, buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat dan sudut bukanya juga lebar ya. Nah yang asik, ini pintunya nge-cover sampai bagian paling bawah. Jadi kalau mobil habis kotor-kotoran, bagian dalam mesin ini nggak bakal kena ciprat. Dan artinya kaki kita nggak bakal kepeperan kotor deh. Nice, napaknya kayak naik ke compact crossover gitu ya. Cukup tinggi tapi masih gampang. Nah, posisi duduknya, kalau dibandingin sama kebanyakan compact crossover, dia emang termasuk cukup rendah sih. Tapi, harus diingat ya, C4 ini emang sejatinya adalah sebuah hatchback compact. Dan buat sebuah hatchback, posisi paling rendahnya emang sedikit lebih tinggi nih ya. Nah, ini efeknya, visibilitas ke depannya cukup oke ya. Ujung kap mesinnya masih cukup kelihatan tuh. Visibilitas ke samping juga cukup oke, meski spionnya masih di pilar A ya.
Pengaturan joknya, yang driver buat pengaturan ketinggiannya, dan reclinenya elektrik nih ya, jadi elektrik 4 arah. Sedangkan buat slide maju mundurnya itu manual ya. Dan ada tambahan pengaturan lumbar elektrik 2 arah juga yang pakai tombol di sini nih. Yang penumpang depan manual ya, slide, recline yang pakai model knob puter-puter gini khasnya mobil Eropa, dan ada pengaturan ketinggiannya juga. Dan ada lumbarnya juga nih, elektrik 2 arah juga ya. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja, nggak bisa maju mundur. Tapi ini emang enak banget, headrestnya empuk banget ya. Dan posisinya juga sama sekali nggak ngedanga ya. Kalau kita sandarin sambil nyetir, mantap. Sisa ruang kepalanya emang nggak terlalu luas, tapi karena ada sunroof gede ini, jadi ngasih kesan yang lega ya. Buat sandarin tangan di tengah, armrestnya empuk nih. Dan ini bisa digeser maju mundur, jadi kita bisa sandarin tangan sambil pegang setir ya. Dan yang di pintu juga sandarin tangannya dilapis kulit, jadi empuk juga. Posisi seatbeltnya fix, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga ya. Dan posisinya jauh dari dashboard tuh. Dan sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada padnya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga cukup berat nih ya, nice. Sudut bukanya nggak terlalu lebar, dan karena atapnya agak turun gini, jadi kepala kita perlu agak nunduk ya pas masuknya. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Nah enaknya si EC4 ini, karena baterainya bukan di bawah lantai sini ya, tapi cuma di tengahnya aja dan di bawah jok depan belakang, makanya posisi duduk di belakang sini paha kita nggak terlalu naik. Ya masih agak naik sih, tapi ini nggak separah kebanyakan mobil listrik lainnya yang baterainya full ada di bawah lantai. Not bad ya, begitu juga joknya nggak terlalu kerasa tenggelam nih, karena baterainya ada di bawah sini. Mantap! Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, ruang kakinya buat ukuran hatchback compact cukup banget lah, not bad ya. Nah, karena di bawah jok depan ada baterai, jadi kaki kita nggak bisa terlalu nyelip ya ke bawah sini. Headrest ya, di ketiga sisinya adjustable ya, jadi bisa sandaran lebih rileks ini. Dan sama empuknya nih, kayak di depan headrestnya. Nice! Ruang kepalanya masih cukup aman, kebantu ada cekokan ini ya di atapnya. Sudut sandaran jok belakang sini fix, masih cukup tegak, tapi nggak sampai bikin pegel sih ya. Buat sandaran tangan di pintu belakang dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Dan di tengah ada armrest lipatnya gini. Nah, kalau mau duduk bertiga, napa ke tengahnya kakinya cukup ngelipet dan loncatin gini, karena ada baterai di bawah lantai tengahnya. Kaki kita jadinya harus ke kiri kanannya juga. Nah, dudukan joknya meskipun lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi masih cukup empuk ya. Tapi sandarannya agak keras karena ada armrest tadi. Nah, karena ada headrest adjustable-nya, jadi kita masih tetap bisa sandaran kayak gini. Dan ruang kepalanya masih cukup ya, meski emang kalau kita duduk di tengah sini, itu langsung nengok lampu yang ada di depan sini ya. Dan seatbelt di tengah sini juga 3 titik. 6. Fitur berlimpah. Oke, meskipun wujudnya sebagai compact hatchback elektrik, tapi fiturnya EC4 termasuk banyak nih. Pertama ada head-up display yang bakal munculin layar reflektor kayak gini pas kita nyalain mobilnya ya. Ini fungsinya buat dipantulin info-info penting ke sini ya, kayak kecepatan dan set ADAS yang lagi aktif dan batas kecepatan. Biar drivernya itu tetap konsen lihat depan pas lagi nyetir. Soalnya layarnya ini sejajar dengan pandangan mata pengemudi ya. Ini bisa kita atur ketinggiannya pakai tombol atas bawah di kanan dashboard sini, dan tingkat keterangannya juga pakai tombol kiri kanan sini. Oh, dan kalau fitur-fitur ada lagi aktif, head-up display ini cukup colorful kok ya. Nice lah. Dan kalau nggak mau pakai ini selama nyetir, cukup tahan tombol paling kiri ini aja. Dan layarnya bakal turun sendiri. Lanjut, kedua jok depan unik nih, ada fitur massage-nya atau pijatnya. Cukup tahan aja nih tombol yang paling depan ini. Nah, nanti dia bakal naik turunin lumbarnya terus-menerus, biar jadi kayak mijet kita gitu. Asik ya, joknya udah empuk banget, bisa dipijetin lagi sambil jalan. Mantap! Lanjut, inputnya di depan ada satu power outlet 12 volt gini, 2 USB port, 1 Type-C dan 1 Type-A, dan di belakang ada 2 USB port lagi, 1 Type-C dan 1 Type-A. Nice ya. Ada panoramic sunroof nih, dan ini bisa dibuka slide-nya. Kuncinya kayak gini, tentunya ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan tap bagian alur di handle ini, dan kuncinya kebuka. Spionnya juga ikut kebuka ya. Buat kunci lagi, tap lagi alur yang di handle-nya tadi, dan selain ke kunci, spionnya juga ngelipet lagi. Spion lipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unit sini ya. Dan, kalau mau lipat biasa, bisa pakai switch yang di dalam sini nih. Buat mati nyalain mobilnya, pakai tombol start stop ini ya. Dan, sama kayak di C5 Aircross, matiin atau nyalainnya harus ditahan sekitar 2-3 detik ya. Ada fitur welcome unlock dan walk away lock, atau di sini disebutnya automatic hands free access. Ini kalau diaktifin dari head unitnya, nanti begitu kita mendekat ke mobilnya sambil bawa remote-nya, kuncinya bakal otomatis kebuka. Dan pas menjauh lagi pun bakal otomatis kunci lagi. Asik ya. Dan ada remote window open juga kalau kita klik tombol unlock-nya 2 kali dan ditahan buat buka semua jendela plus sunroof-nya buat buang udara panas di dalamnya. Dan kalau klik tombol lock-nya 2 kali dan kita tahan juga, semuanya bakal nutup lagi.
Lanjut, lampunya otomatis ya tentunya, dan ada pengaturan ketinggian sorotan lampu juga. Ada welcome light ya, jadi kalau kita buka kuncinya di tempat yang gelap, kita bakal disambut lampu mobil yang nyala, sekaligus put the light di spion ini, yang bakal nerangin sisi bawah mobilnya. Ini bisa kita atur di head unit ya, nyalanya mau berapa detik. Dan ada follow me home juga, atau guide me home light. Jadi kalau mobilnya dimatiin di tempat gelap, sambil lampunya ditaruh di switch auto, lampunya bakal tetap nyala beberapa saat, bahkan setelah kita kunci mobilnya, buat nemenin kita jalan di luar mobilnya. Sama ya, ini juga bisa diatur di head unit, mau nyalanya berapa lama. Nah, yang unik, EC4-nya ada parking lights nih. Tuh lihat deh, lampunya cuma nyala di satu sisi, kiri atau kanan kan? Kok bisa? Nah, jadi cara nyalainnya cukup matiin mesin dan sebelum 30 detik, dan sebelum kita buka pintu, kita tinggal nyalain lampu sein ke kiri buat aktifin parking light sebelah kiri, atau lampu sein ke kanan buat parking light ke sebelah kanan. Tapi ini buat apaan sih? Oke, jadi karena di Eropa emang banyak banget parkir di pinggir jalan, jadinya di tempat yang gelap diwajibin buat aktifin fitur parking light sini dengan nyalain lampu yang sisi lebih dekat dengan jalan. Jadi dari jauh pun, mobil tetap ngelihat ada mobil yang lagi berhenti ya. Dan mengingat di Indonesia juga banyak kan yang parkir di pinggir jalan gelap-gelapan, so sebenarnya ini fitur yang penting juga, ya kan? Buat matiin lagi cukup nyalain mesinnya aja ya. Lanjut, keempat jendelanya auto up down ya. Nice. Ada rem parkir elektrik di tengah, tinggal tarik buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat nonaktifin. Wipernya juga otomatis ya. Spion tengahnya elektrokromatik alias bakal meredup hijau gini sendiri kalau terkena silau. Tombol central locknya ada di tengah-tengah sini ya kalau kalian nyariin. AC-nya dual zone auto climate control yang artinya suhu depan kiri dan kanan bisa dibedain ya. Ada knob fisikal nih, dan tiap kita ubah sesuatu, indikatornya yang selalu standby di kiri kanan head unitnya itu bakal berubah-ubah ya. Atau kita bisa atur full dari head unitnya juga nih. Suhu paling dinginnya 13,5 derajat Celcius dan paling panasnya 28,5 derajat. Ada buat arahin angin ke kaki. Kalau mono ini buat samain temperatur kiri dan kanan. Nah, kalau klik auto kan ada tulisannya normal tuh ya. Jadi ternyata autonya dia ada beberapa mode ya. Yang biasa ada normal. Terus ada soft, ini buat bikin ubahan suhu otomatisnya lebih halus biar kabinnya nggak terlalu heboh gitu ya. Dan fast buat bikin ubahan suhunya lebih cepat ya. Sedangkan defogger kaca belakang dan defroster kaca depan aturnya dari bawah sini nih. Plus ada tombol AC Max buat bikin semuanya paling dingin langsung ya. Oh, penumpang belakang dapat dua ventilasi gini ya buat lebih cepat dinginin kabin belakang. Tapi kontrolnya tetap dari depan. Ada penghangat jok nih buat kedua jok depan. Tinggal tekan tombol ini aja ya, dan masing-masingnya ada 3 level. Dan selain jok, ada juga penghangat setir nih. Ini emang fitur yang lebih berguna di Eropa sih, tapi ya oke lah ya. Setirnya, yang kiri tombol-tombolnya buat atur adaptive cruise dan lane keepingnya, sedangkan yang kanan buat atur volume, teleponi, dan voice command. Instrumen klasernya full TFT digital 5,5 inci gini, emang gak terlalu besar sih. Tapi tau info-info krusial juga banyak yang ada di cover di head-up display-nya kan? Oke, jadi instrumen klaser ini ada beberapa tampilan utama ya. Pilih-pilihnya pakai tombol di ujung tuas kontrol lampu sini nih. Ada minimum, driving, dan computer. Minimum yang paling simple ya, isinya cuma ngasih tahu kecepatan dan power meter gini aja. Driving bakal nunjukin mode ADAS adaptive cruise control dan lane keeping-nya di sini ya. Dan komputer yang ada info berkendara mobilnya. Nah, scrolling info berkendaranya pakainya tombol yang di ujung tuas wipernya sini nih. Ada info konsumsi energi dan sisa baterai, trip meter 1 yang isinya kecepatan rata-rata, konsumsi energi rata-rata dari trip 1 dan udah jalan berapa jauh, dan trip meter 2 yang isinya sama tapi buat data yang kedua ya. Terakhir, head unitnya. Layar sentuh 10 inci gini nih. Di bawahnya ada shortcut physical, tombol home, tombol vehicle settings, dan knob volume gini ya. Nah, ini misalnya kita buka sesuatu kayak radio gitu, di sekitarnya bakal selalu ada menu dan status yang standby ya. Di kanan atas ada jam, di kiri atas ada temperatur dan settings, di bawahnya ada shortcut ke media, teleponi, status AC kiri, dan sebelah kanan ada shortcut menu utama, vehicle settings, dan AC kanan. Oke, yang bisa diputar pertama ada radio, source media lainnya bisa dari USB dan Bluetooth ya. Ada Bluetooth teleponi, application ini ada foto gallery dari USB, dan koneksi smartphone ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Sebenarnya di head unitnya tulisannya bisa wireless, tapi pas kita cobain kita gagal aktifin terus nih ya. Ini nanti kita bisa pakai aplikasi HP kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Lanjut, navigation, ini navigasi bawaan tapi di sini nggak ada ya. Climate ini buat atur AC tadi, dan driving ini settings mobilnya nih. Dibagi dua bagian nih, ada driving function dan vehicle settings. Yang driving function, ada automatic headlamp dipping ini buat mati nyalain auto high beam ya. Nanti kita jelasin di nomor safety. Ada buat mati nyalain sensor parkir, reset TPMS, mati nyalain traction control, cek buat ngeliat kalau ada warning, dan yang bagian vehicle settings, di bagian parking ini ada buat mati nyalain spion lipat elektrik otomatisnya. Di bagian lighting, ada buat mati nyalain follow me home, welcome light, dan cornering light. Di bagian comfort, ada buat mati nyalain approach unlock, walk away lock, dan ambient light. Dan di bagian safety, ini buat atur-atur fitur safety aktifnya ya. Nah, kalau yang menu settings ini buat lebih kayak atur brightness layar, ganti satuan unit, bahasa, atur backlight, dan pertanggalan. Dan di settings audio, ada volume link to speed buat bikin volumenya otomatis makin keras pas kita jalan makin kenceng, dan sebaliknya ya. Sedangkan kalau kita klik
tombol yang bergambar petir di tengah sini, nanti bakal masuk menu khusus mobil listriknya. Gimana? Termasuk banyak lah ya fiturnya. 7. Safety lengkap. Oke, fitur keselamatannya EC4 termasuk lengkap banget nih. Bahkan lebih lengkap dibanding C5 Aircross yang sebelumnya kita review ya. Yang basic airbagnya ada 6 nih. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang ke belakang. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist komplit ya. Dan jangan lupa tadi ada regenerative braking juga kalau kita klik B di transmisinya ini. Ada hill start assist yang bakal nahan rem pas berada di tanjakan buat beberapa detik. Ini supaya mobilnya nggak merosot ya pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gasnya. Di belakang ada 6 titik sensor parkir terintegrasi, dan di depan ada 6 titik lagi ya terintegrasi juga. Nice, dan ini ada indikatornya di head unit ya. Plus bisa dimati nyalain juga dari head unitnya. Ada kamera mundur, garisnya statis aja ya, nggak ikut belok pas kita belokin setir. Ada tire pressure warning yang bisa ngasih peringatan kalau ada salah satu ban yang kurang tekanannya. Di overhead console sini ada indikator seat belt dan indikator airbag penumpang depan. Dan tentunya di jok belakang ada dudukan ISOFIX buat jok bayi ya. Oke, lanjut ke yang canggihan ya. Ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator merah ini di spion seandainya terdeteksi mobil di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan kita ya. Dan kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ, lampu merahnya bakal berkedip. Nah, terus yang manfaatin kamera di balik spion tengah ini dan radar di bumper depan ini, ada collision risk alert dan active safety brake ya. Pada dasarnya kita bakal dikasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak sama mobil depan. Dan kalau udah diperingatin tapi nggak kita ngerem juga, mobilnya bakal direm secara otomatis ya. Kita bisa set sensitivitasnya ya dari head unitnya sini. Ada traffic sign recognition, ini bisa ngebaca marka kecepatan maksimal di jalanan dan bakal proyeksiin angkanya ke instrumen cluster dan ke head-up display. Ada active lane departure warning system, ini mati nyalainnya pakai tombol di kanan dashboard sini. Nanti dia bisa mendeteksi garis pembatas lajur kiri kanan, dan kalau terdeteksi kita mau keluar lajur tanpa pakai lampu sein, kita bakal dikasih peringatan dan setirnya diputar balik masuk lagi. Jadi kalau mau pindah lajur harus nyalain lampu seinnya. Ada adaptive cruise control yang selain bisa ngeset kecepatan secara konstan kayak cruise control biasa, tapi bisa juga ngeset jarak sama mobil di depan kita. Jadi misalnya kita set kecepatan 100 km/jam dan mobil depan memelan sampai 70 km/jam, ya kita juga bakal memelan sampai samain kecepatan mobil depannya. Dan misalnya mobil depan mengencang lagi atau kita pindah lajur deh ke yang depannya nggak ada mobil, nah kecepatan kita bakal naik lagi sampai ke kecepatan yang tadi udah kita set. Tentunya ini tanpa injak pedal gas dan pedal rem sama sekali ya. Dan enaknya adaptive cruise control di EC4 juga udah sampai stop and go. Jadi kita bisa ngikutin mobil depan bahkan sampai dia berhenti dan dia jalan lagi ya. Yang artinya misalnya macet di jalan tol gitu, kita nggak perlu capek-capek injak gas rem terus-terusan lagi ya. Nice. Nah, adaptive cruise control di EC4 juga udah sepaket sama lane keeping assist ya. Ini kalau mau aktifin, kita harus nyala dulu adaptive cruise-nya dan nanti kita klik tombol assist di setir ini lagi. Nanti fungsi adaptive cruise-nya ganti jadi sekalian ada lane keeping-nya ya. Dan fitur ini jadi disebut highway driver assist. Nah, bedanya lane keeping ini sama lane departure tadi. Kalau lane departure warning itu baru belokin setir setelah terdeteksi kita mau keluar lajur. Nah, lane keeping assist ini bakal jaga kita supaya terus-terusan ada di tengah lajur ya. Nah, karena diaktifinnya bareng sama adaptive cruise control, jadi highway driver assist ini enaknya kita nggak perlu injak pedal rem dan pedal gas, dan setirnya pun kita bisa lepas tangan buat beberapa saat ya. Jadi benar-benar relaxing banget. Nah, kalau setirnya kelamaan nggak dipegang, nanti bakal muncul peringatan buat suruh pegang setirnya lagi tuh. Kalau lebih lama lagi, peringatannya jadi makin kenceng dan warna peringatan jadi kuning, dan kalau lebih lama lagi nggak kita pegang setirnya, peringatannya jadi merah dan sistem lane keepingnya bakal mati ya. Dan ingat, lane keeping assist ini nggak bisa belokin setir mobilnya terlalu tajam, tapi ini juga udah membantu banget lah ya. Oh, dan di head unit kita bisa aktifin speed reading or recommendation buat nerapin speed limit yang kebaca ke kecepatan cruise controlnya. Misalnya mau taat banget gitu ya di tol. Lanjut, ada driver attention warning yang bakal ngasih peringatan buat istirahat seandainya kita nyetirnya terdeteksi meleng-melengan terus-terusan. Dan terakhir ada intelligent beam headlights atau auto high beam. Ini bisa otomatis nyalain lampu jauh kalau terdeteksi di depan kita nggak ada objek yang berpotensi kena silau. Dan kalau ada yang bisa kena silau, lampunya bakal balik lagi ke lampu besar aja. Gimana? Lengkap banget ya? 8. Progressive Hydraulic Cushion. Sama kayak C5 Aircross, EC4 ini juga pakai suspensi canggih barunya Citroen yang disebut Progressive Hydraulic Cushion. Nah, tenang, meskipun canggih, tapi teknologi suspensi ini nggak seribut hydropneumatic suspension lawasnya Citroen dulu. Tapi diklaim tetap bisa ngasih feel karpet terbang yang jadi ciri khas kebanyakan Citroen dari dulu ya. Gimana caranya? Nah, Progressive Hydraulic Cushion ini punya titik berhenti hidrolis yang progresif. Dan sesuai namanya, cushion atau bantalan, Citroen pengen ngasih efek seakan adanya bantalan di ujung suspensinya. Tapi
bantalan ini sebenarnya hanya berupa hidrolis saja, bukan bantalan beneran. Dimana saat pernya dalam keadaan terkompres, per hidrolis ini akan dilaminasi oleh oli yang perlahan mendisipasi energi kompresnya dalam bentuk panas yang terbuang. Efeknya, gerakan pada proses kompresi ini akan jadi lebih lambat ya. Di suspensi depannya, Progressive Hydraulic Cushion ini punya double hydraulic stop. Di aplikasinya di proses kompresi dan di reboundnya juga. Sedangkan di suspensi belakangnya, single hydraulic stop aja ya, di proses kompresinya aja. Nah, Citroen bilang, suspensi ini bakal bikin feel-nya lebih nyaman dan ngasih rasa ala karpet terbang di beberapa skenario. Tapi karena strukturnya murni mechanical tanpa elektrikal-elektrikal, jadi nggak ada biaya berlebihan buat sistem shockbreaker-nya. Yang artinya, pas penggantian pun nggak bakal bikin buang duit banyak, kayak misalnya air suspension rusak gitu ya. Tapi gimana rasanya? Nah, meskipun kita cuma cobain keliling-keliling sebentar, kita bisa langsung bilang EC4 ini jadi mobil listrik paling nyaman yang pernah kita coba di sini. Karakter suspensinya termasuk empuk, yang sangat jarang ya kita temui di kebanyakan mobil listrik. Soalnya, biasanya kan karakter mobil listrik cenderung keras buat mengkompensasi berat baterainya itu. Well, nggak begitu ya di EC4 ini. Dan kayak di EC5 Aircross juga, yang paling kita suka dari karakter suspensi ini adalah gimana imperfection jalan keriting kayak tereliminasi gitu ya. Bakal relaxing banget sih ini ya kalau di bawah harian. Yang jeduknya agak berasa cuma lebih karena profil ban yang cukup tipis ya, karena velg 18 inci-nya itu masih nggak masalah lah, no problem. Dan jok super empuknya itu tadi juga ngelengkapin feel-nya itu ya. Oh, dan meskipun setir super ringannya emang nggak ngasih rasa yang engaging to drive, tapi paling nggak cocok lah sama karakter suspensi dan joknya tadi buat nyetir secara relax. Nice lah ya. 9. Bagasi dan storage. Oke, bagasinya EC4 ini manual ya. Tentunya pintu bagasinya tersambung ke sistem pasif keyless entry-nya dan hands-free access-nya juga. Jadi kalau mobilnya kita kunci, mobilnya cukup dideketin aja ke bagasinya, nanti kan kuncinya kebuka sendiri tuh ya. Terus kita tinggal klik tombol ini dan nanti pintunya kebuka kayak biasa ya. Nah, kayak yang kita bilang di awal, EC4 ini pintu bagasinya pakai model hatchback atau liftback gini ya, yang kacanya ikut keangkat. Kalau yang modelnya ala sedan, itu yang EC4X. Bagasinya cukup gede nih ya, dan panjang juga. Bibirnya not bad, cukup lebar di yang sisi paling luar sini. Jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi, jadi angkat barang yang berat emang agak PR ya. Nah, enaknya lantainya full rata nih sama bibir bagasinya, jadi keluarin barang dari dalam tinggal langsung ditarik aja. Dan kerennya, ini lantainya bisa kita ubah posisinya nih. Jadi, kalau dibuat rata sama bibirnya, kan ini jarak ke lantai ke atasnya nggak terlalu tinggi ya. Misalnya nih, kita mau masukin barang yang lebih tinggi, tinggal diturunin aja tuh lantainya. Nah, jadi bisa naruh barang yang lebih tinggi ya, paling cuma bibirnya aja jadi nggak rata, tapi okay lah. Dan enaknya, lantainya ini bisa kita balik nih. Kalau atasnya bludur gini kan buat naruh barang yang biasa ya. Sedangkan kalau dibalik, lantainya jadi pakai bahan yang bisa dilap gini ya. Jadi nggak masalah kalau mau naruh barang yang lebih kasar atau lebih basah gitu. Nice! Ada parcel shelf juga ya di atas ini. Jadi barang yang kita taruh di bawahnya nggak bakal bisa diintip dari luar. Ini yang modelnya keras ya. Jadi kalau dilepas dari jendela, kita bisa naruh barang di atasnya ya. Kayak tisu atau apalah. Dan tentunya ini bisa dilepas total kalau mau naruh barang yang lebih tinggi. Oke, detail lain, di sebelah kanan sini ada satu storage yang lebih dalam gini ya, dan ada gantungan belanjaan di atas. Yang sebelah kiri ada satu lampu halogen, tempat menaruh segitiga merah, dan ada lubang storage lagi, dan ada gantungan belanjaan lagi ya. Di bawah lantainya ada tempat penyimpanan cukup lega sih ini ya. Ini bisa buat naruh kompresor portable penambal ban ini, dan charger mobilnya juga di bawah sini tuh ya. Dan keren ya, parcel shelf-nya ini bisa kita simpan di bawah lantainya gini. Oke ya. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, kita bisa buka lubang ini tengahnya doang nih. Ini seandainya kita mau masukin barang yang panjang banget, tapi barangnya kecil ya. Kalau mau masukin barang yang lebih gede lagi, kita bisa lipat yang sebelah kanan dulu ya. Dari belakang sini, tinggal klik aja tombolnya dan joknya bakal kelipat. Nanti kita bisa masukin barang yang lebih besar sambil tetap duduk dua penumpang ya di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat, nah ruang bagasi jadi jauh lebih besar gini. Enaknya lantainya rata nih ya, jadi bisa masukin barang yang besar dan panjang juga kayak kasur gitu misalnya. Nice! Dan buat tutup bagasinya ada dua handle nih di kiri dan kanan. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
10 detail-detail lain. Citroen EC4 ini diimpor tuh atau CBU dari pabriknya di Madrid, Spanyol ya. Garansinya, garansi umumnya berlaku 3 tahun atau 100 ribu kilometer. Tapi khusus baterai lithium ion ya, ada garansi khusus 8 tahun atau 160 ribu kilometer ya. Not bad nih ya, buat ngasih rasa lebih aman buat yang takut kalau baterai mobil listriknya bakal kenapa-kenapa. Sedangkan buat servisnya, dapat gratis biaya servis jasa dan spare part selama 3 tahun atau 50 ribu kilometer. Mana yang tercapai duluan? So, gimana menurut kalian soal Citroen EC4 ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time!